Halo semua, balik lagi sama gue Lane. Oke, sekarang gue main game Seal New World. Yap, akhirnya gue ngebuat gameplaynya yang bahasa Inggrisnya ya. Dan ini game udah open beta 1 mingguan yang lalu, tersedia di Playstore Indonesia ya. Dan yap, mohon maaf sekarang uploadnya malam-malam lagi. Kira-kira bakal malam gini sampai Kamis mungkin ya. Dan oke, gue emang rada-rada telat ini. Di sini gue rekomendasinya udah server 12. Tapi gak ada server yang lain ini. Kayaknya servernya emang... Oh, gak kelihatan kah? Sebentar, gue mainnya di emulator, ah kayaknya gak kelihatan. Ini emang 12 server ya. Pastinya semua juga udah pada tahu. Dan ini tuh versi cute-nya Goddess Primal Chaos ya. Tapi yap, langsung start aja. Oke, jadi ini dah, ada 3 karakter di sini. Yang tipe broadsword, yang tipe magic, dan tipe 2... Apa ini? Gue waktu itu lupa lagi milih yang mana. Kalau gak salah, waktu itu gue pilih yang swordsman ya. Kalau gak salah, dan yap, sekarang gue pengen pilih yang clown ini. Gue pengen pilih yang clown. Dan ini nggak gender lock tentunya. Oke. Dan... yap, gue pilih yang cewek aja. Kita kasih nama aja. Lane X. High crit rate, high damage dealer. Oke, kita enter game aja. Sebentar, ini lagunya terus-terusan ada kah? Holy shit, ini pasti gue mute ya. Oke. Langsung aja. Ini tutorialnya kan? Ah, yap. Ini tutorialnya. Buset, ini lagunya. Dan oke, kita langsung aja. Di sini ya, ini memperlihatkan si skill-skillnya. Oke. Ya, ini si desain karakternya walaupun mirip sama game sebelah ya. Cuman ini ya desain karakternya Seal ini. Cuman kurang kotak-kotak mungkin ya, tapi ini Seal ini. Kelihatannya, dan sekarang gua lawan boss ya. Kita coba semua skillnya di sini dan pasti bakal banyak yang gua skip ya, soalnya udah 1 mingguan yang lalu, banyak juga yang udah main tentunya, si fitur-fitur udah pada kebuka. Dan yap, kita lawan bossnya dulu. Kalau ngomong-ngomongnya pasti banyak yang gua skip. Nice. Oke. Crown victory. Oke, ini dia. Dan ya, ini banyak yang main ya. Ini banyak yang main, seriusan. Dan sekarang kita langsung ke Echo Ice Altar. Ini dungeon pertama ya. Dan ini bukan dungeon doang. Di sini ada open field-nya. Jadi kita bisa bareng-bareng quest. Bisa quest bareng sama player lain ya di open field. Jadi nggak cuma dungeon doang. Nice. Tapi ya, di Playstore juga gue baca komen-komennya, kalau udah pernah main yang Goddess Primal Chaos pastinya agak-agak kecewa. Tapi kalau yang belum main kayak gue ini, gue belum pernah main yang Goddess yang Primal Chaos itu, jadi ya ini worth banget buat dicoba ya. Oke, okay. Come on. Ke unlock level 469, gak terlalu tinggi si skillnya ke unlocknya. Dan ini si monsternya muncul-muncul terus. Belum ada bossnya tentunya. Main karakter damage-nya itu ya, 21.000. Oke. Ini dia, kita langsung lawan bossnya. Bentuknya sama, cuma lebih besar sedikit. Frozen Knight Pia. Come on, dan ini si skill cooldown-nya juga pendek-pendek ya, si waktunya. Oke. Yap, gua menang, masih gampang ini. Dan unik ya ini ya, clown. Oh, gue suka sama desain si bajunya itu. Dan Elite Passion Dagger. Gue dapet dagger warna hijau ini langsung ya. Langsung gue pakai aja sekarang. Taktu Eki. Ini ngomong-ngomongnya dan... yep, di sini ngomong-ngomongnya lumayan lama ini ya. Oke, dan sekarang gue lawan si Rabbitnya. Ini termasuk quest juga ya. Dan gue udah dapet skill itu. Skill yang keduanya ya. Set. Buat ngintar enak itu. Dan... darah gue segitu lagi kah? Oke, dan gue menang lawan si rabbitnya. Cuman gitu doang sih. Dan sekarang ini ada fitur baru. Oh, parah. Ini nggak ada menu-menunya ini. Holy shit. Oke, kayaknya gue ganti aja ke HP. Oke, sekarang gue udah pindah ke HP. Dan yap, ini karakternya beda. Soalnya pas di emulator gue nggak nemu settingan buat ngebin akunnya. Ternyata ini harus di... ya, swipe ke bawah ya. Well... dan yep, ini beda, cuman masih kelas yang sama clown. Dan oke, ini menunya kebuka semua. Gua gak tau kenapa itu di Nox pada gak muncul ya si menu-menunya ya. Wow, dan sekarang kita langsung ke fitur ini.
Di sini. Oke. Ini pet ya. Gue juga rada-rada lupa lagi pas main pas yang close betanya itu. Dan sekarang kita lanjut ke 1-2 ya dungeonnya. Nice. Dan kayaknya kalau pas awal emang bakal dapet yang weapon hijau itu ya. Dan ya, di sini ada autonya. Di sini juga ada VIP-nya ya. Dan gue lihat juga tadi di pengumuman di notas-notas yang nah berjalan kayak gitunya itu ada arena ya. Oke, di situ ada arena. Kayaknya arenanya 10 continuous Vicky in arena. Arenanya rusuh kah? Lawan banyakan kah atau gimana? Dan sekarang kita coba skill barunya. Oke. Kayak itu arenanya banyakan mungkin. Semoga ya. Ala-ala MOBA mungkin ya. Dan oke, kita selesain dulu aja ini. Dan ini si petnya juga ada si statusnya ya. Si damage-nya ini. Jadi gue harus berlomba-lomba sama si petnya kah? Oke. Nice. Ini efek skillnya gue suka ya. Bagus ini. Come on. Yap. Ini keren banget ini yang tipe clown ini ya. Ngedash-dash kemana aja gitu. Dan oke, sekarang kita langsung aja pilih. Dan gue dapat art boots. Gue gak tahu ini ganti atau enggak. Kayaknya enggak itu ya, enggak ganti ya. Dan sekarang ini fitur, ada fitur enhance. Yap, ini enhance weaponnya. Seperti biasa, ini cuman ngebutuhin duit. Oke. Dan si weaponnya langsung ke plus 14 ya. Oh, dua kali level karakter gue ya. Langsung ke dungeon 1-3 lagi. Ya, ini awal-awal emang banyak nanya-nanyanya sama banyak ke dungeonnya ya. Ini suruh auto dari tadi. Ini auto skill kan. Yap, ini auto skill. Tapi kita manual aja. Kita manual. Soalnya ini action RP-nya juga ini nggak kaku ya. Nggak terlalu kaku ini segerakannya. Jadi, ya masih seru kalau misalnya manual. Oke. Gampang ini si dungeon ya. Nice. Wah. Main karakter 30.000 damage-nya. Ini weaponnya di plus 14-in jadi gede banget ini si damage-nya ya. Oke, sekarang kita lawan bosnya. Dan si lingkungannya juga ya beda-beda ya. Si dungeon-nya. Oke. Wow, susah diarahinnya ini dua skill yang ini nih, yang kedua sama yang ketiga tuh rada-rada susah diarahinnya ya. Oke, gue menang sekarang. Dan gue dapat aksesoris ya. Kita langsung pakai aja. Fitur baru kayaknya ya. Yap, ini. Terus ke karakternya, terus kita ke skillnya. Ah, ini dia skillnya. Yap. Apain itu? Gua disuruh apa itu? Ini. Advanced skill can be switched to chaos. Last 16 hit combo. Wow. Toward enemy, min defense, reduce enemy defense. Ini skill high class-nya maksudnya. Chaos, random cast, high crit. Kayaknya kita tipe crit aja ya. Kita coba ntar. Ini sky burst. Combo, leech attack. Karena ini tipe hit, tipe crit, kritikalnya gede yang tipe clown ini, jadi kita pakai yang skill yang kedua aja ya. Oke, dan ini ada gameplay. Dan sekarang 2 versus 2 ya. Ini dia arena. Aktif level 17. The higher your ranking, the more experience and reward you will get. Ada treasure rate ya. Red other player treasure pet gear maksudnya. Dan ini, yap, ini si fitur-fiturnya banyak ya. Alliance Dragon Hunt. Oh, ini emang banyak banget ini. Ini dungeon. Ini challenge, ini dungeon. Terus boss, terus wild, terus event. Wow, banyak ya. Sekarang mungkin kita coba 2 versus 2 dulu aja. Ini dia. Dan ini, ini yang pengumuman di ngelinding di atas sih ini gitu, si arenanya. Oke. Dan skill terakhir gue udah kebuka ini. Ah, itu dia skillnya. Jadi kita bisa milih skill terakhirnya, skill ultimate-nya ya. Dan gua, oh, ngapain gue ngambil HP recovery itu. Hello. Dan come on. Langsung mokat itu seriusan. Keren ya.
Oh shit man, double kill gua itu. Ini rada-rada pusing ini, dan sekarang kita nyerang si towernya aja mungkin. Ya, gua diserang ini. Yap, si towernya udah hancur. Ya ini mode-mode MOBA. Oh, gua ingat ini arenanya emang mode-mode MOBA, cuman ini 2 versus 2 ya. Irit banget itu. Holy shit. Come on. Come on, come on, come on, come on. Gua mau nge-ultimate kemana coba itu? Oke. Seriusan sekali ultimate. Kaos sih musuhnya ya. Oh, gede banget itu. Dan kenapa gua hidup lagi sekarang? Ah, ini tower utamanya ya. Oke. Kita nggak bisa nge-skill ultimate tower utamanya kah? Nggak bisa ya, itu cuma ke orang doang kayaknya. Dan ini apa ini? Oh, oke, gua menang itu. Lock untuk target maksudnya. Oke. Jadi gini ya. Jadi ala-ala MOBA 2 versus 2 ini si arenanya. Terus ke sini, di sini ada fitur baru Enchant ini. Yap, Enchant. Enchant si petnya. Pakai benda yang gear ini, require to enchant pet and guardian. Jadi ada pet, ada guardian itu ya. Dan sekarang God Steve Horse. Yap, ini juga ada moon-nya. Pertama kali moon yang gua dapat adalah ini. Steve Horse. Dan level 14 gua bakal ngebuka fitur summon function. Oke. Apa ini? Ah, yap, dan gua teleport sekarang. Ah, ini ke open field-nya ya. Ini menuju open field-nya ini. Ini dia. Yap, kita bisa ngelihat orang juga di sini ya. Yap, ini ada quest open field pertama. Dan ini si skill ultimate-nya itu cuman satu, bukan AoE itu ya. Wow. Wah. Sebentar, one hit kill kah? Maksudnya last hit kah? Dan itu ada yang pakai harpy apa itu? Guardian? Oke, udah beres ini si nge-kill si monster di open field-nya. Oh. Rada rusuh juga itu ya. Dan ini ya, ini open field-nya termasuk kecil sih. Gua enggak tahu open field yang kesana-kesananya kayak gimana, soalnya gua juga belum nyoba. Gua baru tahu yang ini doang ya, dan yap, ini kecil setempatnya. Cuman banyak orang ini. Banyak newbie, masih banyak newbie ini. Oke, dan kita auto aja lah ya. Ngebunuh Frozen Mushroom Boy. Oke, dua lagi mushroomnya. Nice, kayaknya bukan last hit ini ya. Kalau kita mukul sekali si monsternya itu bakal kebagian. Oh, enggak deh. Last hit kah itu? Dan sekarang kita enter Wonderland ya. Ini kota utamanya. Yap, kita teleport sini. Ini dia. Dan bisa dilihat di sini penuh banget yang main, padahal ini server 12 ya. Gua enggak tahu ini servernya digabung atau enggak kah. Ini server 12 ini. Wow. Nah, ini penuh. Holy shit. Dan itu si NPC-NPC-nya, ini NPC-NPC kayaknya itu ngeliatin pet-nya mungkin ya. Jadi ada pet yang kayak gitu di game ini, kumbang kayak gitu. Itu bagus-bagus. Kita lihat dulu nih event-nya ada apa aja. Ini enggak ada yang gratisan-gratisan hadiahnya ya. Kayaknya. Dan kita smash egg. Yap, ini dia. Gacha ya. Ice Golem. Oh my god. Gua dapet Ice Golem kah? Dan itu ada premium smash egg-nya, cuman kayaknya masih belum bisa. Kita lihat ini. Assist pet. Oke. Okay. Oh wow. Dan ini spectating pet kebuka level 44. Gua enggak tahu ini battle assist pet, spectating pet. Maksudnya arena. Gua level berapa sekarang? 14 ya. Oh, belum kebuka itu. Dan sekarang kita ke dungeon 14 ya. Yap. Kayak sampai level 17 mungkin. Kita coba arenanya kayak gimana. Oh, ya ini. Ini dungeon-nya. Oh, enggak, ini bentuk-bentuknya hampir sama sih ya. Cuman si suasananya beda ini. Dan si monster-monsternya juga pada beda-beda tentunya ya. Oke. Okay. Assist pack gua mana itu? Kenapa dia juga ikut nge-damage? 8k? Wow. Ya, ini kalau misalnya game-game Android emang apa ya?
kebanyakan. Usahain lu di upgrade-nya si weapon-nya ya, biar gampang ngebunuhnya. Kalau misalnya armor mentar lagi aja. Dan oh lihat itu armor gue tuh. Eh darah gue. Hey. Sebentar, itu darah gue 200 lagi kah? Oh my god. Oh enggak deh ya. Tadi apa itu 200 lagi kuningnya? Itu kayaknya armornya ya. Nice. Kayaknya armor juga penting deh buat awal-awal di game ini ya. Oh wow. Come on. Shit man, tadi gak kena. Oke, gue menang. Victory. Oh, rada-rada lumayan bahaya ini pas awal-awal ya. Baru dungeon 1-4 soalnya. Kita paling kira aja. Dan yap, gue dapat warna hijau itu. Login gift pack. Ah, ini dia hadiah-hadiahnya ya. Gue kira gak akan ada hadiah-hadiah kayak login kayak gitu-gitunya itu. Dan ini gue dapat. What the hell. Terus kita coba. Gue pengen coba ininya. Health-nya 8000. Oh, yang clean seal jauh lebih besar ini. Dan attack-nya juga jauh lebih besar ya. Lanjut aja si quest-nya. Kita battle. Dungeon apakah ini? Harusnya gue nge-enhance dulu itu. Iya, harusnya gue nge-enhance dulu ya. Biar si defense-nya lumayan gede. Come on. Dan sekarang kita kesini ya. Ini seriusan, ini ada assist pad. Cuman si assist pad gue gak kelihatan. Tapi nge-damage itu ya. Oke. Dan langsung lawan. Itu dia bosnya. Langsung skill ultimate aja. Oh, by the way, di sini gak ada ngehindarnya ya. Cuman dari skill ngehindarnya itu. Gak ada rolling-rolling kayak gitu. Oke, gue menang ya. Oh, ini badass si design monsternya. Itu kayaknya bentuk si equipnya emang masih sama pas level awal-awal ini ya. Satu level lagi bakal kebuka arena. Kita coba ya. Ini ada smash egg lagi ini. Oh wow, langsung dapat petnya kah ini? Oke, sekarang kita ke gameplay. Yap, ini dia arena. Oh, ini versus what? Oh, maksudnya? Sebentar. Kalau misalnya gue lawan dia versus, kenapa gue nggak bertarung ini? Instant battle kah? Kita coba lagi. Oh, what the hell? Maksudnya? Tadi kenapa gue instant battle dan gue clock sekarang? Kayaknya kalau powernya di bawah, gue mungkin instant battle mungkin. Oh, gue masih belum ngerti. Oh, sebentar. Ya, kayaknya ya. Power gue tuh 14.400 itu. Misalnya ini 14.328. Enggak, deng. Enggak ini. Come on. Kayaknya kalau power yang mendekati juga kita bakal bertarung, tapi kalau jauh di bawah, nah itu baru di instan ya, soalnya yang ngapain juga diliatin pasti menang gitu ya. Oh, keren itu. Oke, dan yap, gua udah level 18 sekarang, tapi ya kayaknya gameplay sampai sini dulu aja. Jadi inilah Seal New World. Udah bahasa Inggris, tersedia di Play Store Indonesia. Dan yap, ini emang mirip game sebelah sih, tapi kalau misalnya yang belum main yang Goddess Primal Chaos itu ya, kayak gue ini worth buat dicoba ya. Soalnya si fitur-fiturnya emang banyak banget. Cuman kalau yang udah main yang game sebelah itu ya mungkin coba juga. Ini bedanya cuman dari desain karakter sama lingkungannya ya. Tapi ya ini yang menarik adalah ini ada petnya. Ini ada dua petnya. Dan gue udah punya tiga ini. Line up coba. Ini kebuka level 44 spectating pet. Dan gue belum ngerti ini si sistem petnya kayak gimana. Ada assist pet segala ya. Yang ini si dailynya ada banyak banget ya. 2 versus 2, arena, treasure raid, dan lain-lain ini. Ada banyak banget. Dan kalau untuk level tinggi kayaknya
ya ini emang pastinya rada-rada sibuk ya buat nyelesain semuanya ini. Dan oke, jika kalian suka dengan videonya silahkan like, kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.